akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya buat taruh deskripsi. Balik lagi di game One Piece Bondiras. Iya, kali ini kita punya banner baru, yaitu banner Momonosuke ya. Untuk login bonusnya jelek banget. Jadi tidak perlu kalian hiraukan ya. Login bonusnya jelek banget. Kemudian ada medal event, ada Yamato, dan juga ada Hiyori. Worth it gak di build? Enggak bang. Ya lu bikin seadanya aja buat koleksi. Bikin 3 aja atau berapa buat koleksi. Karena emang tag-nya terlalu dikit sih. Mereka berdua tag-nya terlalu sedikit. Mending cari tag-nya yang banyak. Oke, kemudian kita juga ada challenge battle ya. Nah, ini juga ada attack-nya lumayan ya kan. Ini juga ada attack lumayan, walaupun cuma attack buat defender ya. Walaupun cuma attack buat defender, tapi defender sekarang tuh bisa ini sih, bisa apa nih? Bisa buat attack ya, bisa buat attack sih. Jadi ya kalau lo butuh defender yang ngasih attack ya silahkan dipush, kalau enggak ya enggak usah ya. Misalkan gua kayak Big Mom atau mungkin Gear 5 itu kan juga defender dan pakai attack. Oke, dan ya itu aja mungkin untuk penjelasan sekilas ya. Untuk penjelasan lengkap udah di konten kemarin. Gua bakal gacha sebanyak 750 RT. Dan ya mari kita lihat bisa dapat berapa ya. Bisa dapat berapa karakter Aramaki dan juga si Momonosuke. Let's go, kita pindah ke layar gacha. Oke, kemarin kita udah lihat trade-nya ya. Kita sekarang lihat skill-nya aja. Keterangan skill ya. Kemarin kita belum lihat keterangan skill. Ini yang lompatnya. Enemies max HP 50% ya kan. Ini bagus banget sih. Lu pakai medal Kaido HP Dev, lu lompat-lompat ngasih max HP 50% damage. Ini lumayan serem ya. Jadi darah lu setengah mati ya. Lu darah setengah kena skill ini mati ya. Walaupun mungkin permasalahannya itu gampang di dodge atau enggak, cuma kan tetap aja cuy nyebelin ini ya skillnya ya. Ada damage-nya, enggak kayak si Sasaki enggak ada damage. Kemudian ini ada tambahan damage kalau lawan defender, ada death reduction ya. Ini gunanya buat jatuhin musuh aja guys, yang penting musuhnya jatuh ya. Jangan dicari damage-nya ya. Ini lokasi attack enggak terlalu bagus. Oh, fokus sampai death aja. Nah, lihat startnya juga bagusan dev soalnya. Oke, yang kedua si Momo. Ini skill yang lompat bendera paling jauh ya, ada capture block. Cooldownnya lumayan lama ya cooldownnya ya. Cooldownnya 41 detik juga cukup lama ini. Kemudian skill duanya bulu grid. Oke, bukan charge ya, mantep guys, bagus ini. Bukan charge kayak si kampret Kaido ya. Jadi ini modelannya skillnya kayak Zoro, bisa lu lepas kapan aja. Jadi harusnya tidak sampah ya. Harusnya tidak sampah kayak si siapa namanya? Kayak si Kaido ya. Jadi lu nunggu musuhnya ngedodge baru lu lepas bulu bridge-nya ya. Bisa banget ya. Tapi nggak tahu animasinya bakal cepet atau enggak ya buat di dodge ya. Tapi setidaknya nggak kayak Kaido V2 ya. Cuma tetap aja cuy. Ini nggak ada knockback kan ya. Ini tetap aja gak ada knockback ya. Kalau ketemu Law Kid tetap susah. Soalnya kan Law Kid kan ignore enemy dan ini gak ada damage guys. Ini cuma ngadelin capture block ya. Kalau ketemu Law Kid ya wah auto susah sih. Auto dibully nih sama Law Kid, serius gak ada damage sama sekali. Tapi ya udah, mari kita gacha. Mana bansos? Oh ya, bansos. Kita dapat 100 RT bansos. Kita nah, 100 RT yuk pas kita gacha yuk. Dapat bansos langsung kita gacha. Please. Jangan apas-apas banget ya, bandot ya. Ini itu aku udah lama gak gacha nih, aku udah out OTW pensi nih ya. Masa lu ampasin. Baru pembukaan udah kosong.
apa maunya? Baru pembukaan udah kosong. Ya Allah emang suruh pensi, guys. Bang sedih, bang sedih. Ini selanjutnya kalau sampai nggak ada yang 80 ya, dah nggak tahu guys. Ini emang disuruh pensi kayaknya. Ya. Ini kalau sampai nggak ada yang level 80 ya, beneran disuruh pensi kayaknya. Astaga, astaga. Oke, full merah. Ini ada harapan sih, tapi banyak enggaknya ya. Kalau apa nih, kalau nggak emas-emas gitu banyak enggaknya ya, skip aja lah. Oke. Okay. RT dari apa nih? RT dari Bansosong, yuk lanjut. Awas sekali dapat nggak lu kasih rep up. Ya. Ah, itu ampas banget sih. Oke, okay, ada banyak gelembung sih. Mungkin ada harapan mungkin ya. Nah, full emas yuk, bisa yuk red up yuk. Oke, okay, 1, 2. Attacker! Aduh, gak ada goblok attacker. Ya, seperti biasa, guys. Ya, ada emang. Emang disuruh pensi. Aduh cuy, akun-akun ultu gajah gini tuh males banget perasaan. Warak kola. Yuk lanjut. Lihat gak guna, dapet kolam buat apa coba? Kasih barang yang lain kek yang berguna ya. Dapet kolam tuh gak guna di game ini. Cari kolam tuh nunggu 4,5 enif ya. Astaga, kosong maning. Iya, gak ada gelombangnya. Ampas banget sih. Ampas banget. Reroll bang, matamu reroll. Pas akun kayak gini seluruh reroll ya. Oke, peti emas ya. Aduh, mau males banget sih lama-lama. Gacha di game ini seneng gua tuh apa? Pendapat gua tuh gacha yang paling wanted cuma beli tiket doang di game ini tuh. Kalau nggak beli tiket ekstrim ya itu pun cuma tiket ekstrim, tiket bounty fest. Gua rasa nggak worth it juga. Karena rate-nya masih acak-acakan. Jual aja akunnya, pensi aja bang. Emang disuruh pensi sih. Ah, 5 kali multi guys. 5 kali multi gak dapet apa-apa, 7% loh padahal tulisannya 7% ya. 5 kali multi loh, lu bayangin guys, gak dapet apa-apa. Nah, ini gak ada lagi ya, elah song lagi kayaknya. Gila sih, pensi main Black Clover. Iya cuy, kan udah ada game sebelah ya. Kan udah ada game sebelah ya, emang disuruh pensi kayaknya. Reload dulu bang. Oke, habis ini kita reload. Habis ini kalau gak dapet kita reload. Asli juga gue udah males banget kalau lihat gacha kayak gini ya. Kan akun tua bang. Jadi lama-lama ya males lanjutin. Oke, ini dapat gak nih? Tapi kalau dilihat dari animasinya susah ya. Oke, belum. Gak dapat. Oke, kita coba reload guys, kita coba reload. Oke, gua udah reload. Gila, 350 RT loh. Jangankan ramp up, SSR aja cuma satu doang. Wah, asli sih, udah gak waras. Kola juga berguna bang, buat apa kola? Hamper boost, enggak bang, gak guna bang. Kola mah, nunggu banner yang spesial. Attacker, kenapa sih gak runner defender ya? Oh, kasih cracker. Ya, akhirnya new cracker ya, tapi level 60 tetap gak guna ya.
Jadi setelah sekian lama gue dikasih cracker, tapi ya level 60 kok buat apaan? Gak guna. Kecuali level 60 bisa dibawa ke liga, itu kan ya ada perasaan senang. Ya, tapi tuh enggak. Level 60 buat apaan? Gak guna. Beli tiket bak udah males buat spend duitnya. Spend duit ke banding udah males. Ayolah langsung aramaki 4 ya, langsung dibawa ke liga cuy. Bisa langsung dibawa ke liga ya. Satu dua tiga defender ngomong. Enggak dapet guys, enggak dapet, sungguh menyedihkan. Lucu ini, sekali dapet aja kan dapet red up. Astaga. Oke lanjut, kita sampai garansi aja lah. Momo tua, Momo umbelan ya, Momo umbelan sih. Oke, emas semua, teruslah kasihlah. Langsung jupe 4 gitu loh, biar bisa dibawa ke liga ya. Gak bisa dibawa ke liga. Nah, runner, aramaki. Ya tapi ini baru level 60 guys. Ini baru level 60, gak bisa dibawa ke liga ya. Please satu lagi dong. Gila, baru satu doang setelah keluar berapa RT tadi ya. Setelah keluar banyak ya baru dapat satu doang. Attacker lagi. Red up-nya mitos. Oke, 5 kali lagi. Bener-bener ampas banget red up-nya. Oke, emas lagi. Ya, paling gak mau aja lah. Gak usah level 80. Anjir, udah males gue. Ayo sih. Mau aja lah. Gue jalan-jalanin sampai bosen ya. Gue jalan-jalanin sampai bosen. Defender, mau please. Alala, ini cara apa ini? Aduh, gak bisa guys. Ini jangankan level 80 ya, ini dapet charnya aja masih mitos loh ini. Dapet charnya aja masih mitos. Gua kira sipir, bukan sipir kocak. Ya lanjut ya. Wow, level 100, buat apa? Gak guna. Car kayak gini level 100 mau ngapain? Gak guna. Ada bandot. Akun old udah gak bisa guna di game ini. Ya udah habis hokinya. Ya harus nge-lock lagi nih. Hokinya kok udah habis. Oh masih belum, gelembungnya banyak sih. Masih ada harapan. Oke pulau emas. Attacker. Kenapa selalu attacker dan dapat kolam? Rungkat iya bang. Nah, emang ini memantapkan hati ya itu. Memantapkan hati disuruh pensi. Attacker lagi ya, nggak ada runner atau defender. Isinya pola semua, nggak guna buat akun old gacha ginian. Oke yuk, kurang berapa kali lagi nih? Goda reload. Ya pokoknya sampai tiket item ini habis ya. Ada. Sebenarnya tuh kalau gacha ampas tapi masih kepake bahannya itu nggak masalah. Ini nggak jadi apa-apa guys. Gacha ampas banyak, gak jadi apa-apa ya, menyebalkan.
Oke, okay, yuk bisa yuk dapat yuk. 1, 2, 3. Defender, mumpu. Aduh. Lihat guys, mana red up-nya. Buang-buang RT tuang. Astaga. Ini kaca lagi nih, satu lagi nih. Iya sih, makanya gua paling males main apa kalau gacha bukan ekstrim ya. Kalau bukan apa kalau gacha bukan ekstrim tuh emang agak males di game ini. Beli tiket belum tentu dapat ya kan, gacha juga apas. Ada. Iya, kalian nyuruh beli tiket ya, Bang. Tiket, Bang. Red up 30% scam. Gua udah beberapa kali tuh di apa ketika gacha Sanji, gacha Albert gak dapat. 30% mitos guys, mana mahal pula ya. Iya sih, mana mahal. Kok pilih-pilih gak beli. Oke, ini tinggal terakhir harapannya dikasih Momo atau enggak nih. Kalau kasih Momo ya bakal gua ini apa nih? Bakal gua review di CP aja. Tapi kalau dikasih Zero Kyuugyu ya mungkin nanti gua bakal gacha sekali lagi ya. Buat lihat bakal dapat Zero Kyuugyu atau dapat Momo ya. Ada asli males banget. Kalau beli tiketnya di Kiano auto dapat bang. Oh ya tentu saja dong ya. Cuma masalahnya nggak ada dana bang ya. Oke kita skip. Dananya terpisah dengan game sebelah ya. Oke kita lihat dapat apa nih? Dapat Momo atau dapat Rokyu nih? Gila 750 guys. 750 dapat satu doang ya. Bayangin. Kumpulinnya lama, habisnya cepet ya. 750 RT loh itu. 750 RT cuma dapat satu ya asli. Mengsedih. Oke, pas Momo ya. Udah kayak gacha akun RT ya. Udah kayak gacha akun RT dapat satu doang. Astaga. Nah ini nggak bisa dibawa ke liga guys ya, ya udah gua nggak tahu nih kebawa ke liga kapan ya. Oh, jangan-jangan ini mau kayaknya kita tinggal jalan-jalanin ya. Emang disuruh pensi. Kapan bisa dibawa ke liga? Suram.